Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang Bahtera Nabi Nuh sudah ditemukan. Pencarian Bahtera Nabi Nuh telah menjadi perdebatan yang panjang dan menarik selama berabad-abad. Banyak orang yang telah tertarik untuk menemukan bukti keberadaannya sejak zaman Eusebius pada abad ke-4 Masehi. Walaupun telah banyak klaim tentang penemuan Bahtera Nabi Nuh dari waktu ke waktu, namun tetap saja belum ada bukti konkret yang kuat untuk membuktikan keberadaannya. Tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa banjir sendiri memiliki dampak yang paling mematikan bagi kehidupan manusia, seperti misalnya peristiwa banjir Yellow River yang terjadi di Cina pada tahun 1931 saja bisa melanda dataran seluas 21.000 km persegi dan menelan korban jiwa sebanyak 1 juta hingga 4 juta orang. Namun dalam sejarah tercatat bencana banjir yang lebih dahsyat lagi, yaitu peristiwa banjir Nuh yang terjadi sekitar 5.000 tahun yang lalu, tercatat sejarah dalam kitab-kitab Samawi seperti Taurat, Injil, dan Al-Quran, serta tercatat di peradaban dunia seperti Sumeria, Babilonia, Indian Wells, dan Yunani. Al-Quran sendiri mencatat kisah Nabi Nuh sebanyak 43 kali dalam 28 surat, yaitu perintah Tuhan untuk membuat kapal tersebut menunjukkan bahwa keselamatan manusia dapat dibuat oleh tangan manusia itu sendiri. Nabi Nuh membuat kapal di pegunungan Irak sekitar tahun 3165 sebelum Masehi. Dalam kitab Sulam Al-Munajat disebutkan ada 124.000 papan yang dibutuhkan dalam pembuatan kapal ini. Pada setiap papan tertulis nama Muhammad, ditambah 4 papan bertuliskan 4 nama khalifah, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Di kemudian hari, pada tahun 1953, potongan papan itu ditemukan. Setelah diadakan penelitian pada papan itu, memang terdapat tulisan yang bila diterjemahkan artinya adalah Muhammad. Saat pembuatan kapal Nabi Nuh diarahkan untuk menghadap ke arah 5 mansila bulan, kapal itu sangat besar. Menurut Ibnu Majid, astronom dan pelaut Arab pada abad ke-15, panjang kapal 240 meter, lebar dan tingginya 60 meter, serta mempunyai 2 buah dayung. Namun menurut Ibnu Katsir, panjangnya 720 meter, lebar 360 meter, dan bagian depannya agak lancip supaya mudah berlayar. Kapal itu bertingkat 3. Tingkat pertama diisi binatang ternak dan buas masing-masing sepasang. Lantai 3 diisi burung-burung. Adapun manusia di lantai 2 yang jumlahnya 80 orang, yaitu Nabi Nuh dan istri, ketiga anaknya beserta istrinya, dan juga 72 orang pengikutnya. Badai itu menerjang dengan dahsyat, memporak-porandakan segala yang ada di hadapannya. Ada banyak spekulasi tentang berapa lama badai itu berlangsung. Ibnu Majid mengatakan paling dapat dipercaya adalah 70 hari. Namun Ibnu Katsir malah menyebutkan bahwa badai itu berlangsung selama 150 hari. Dari awal banjir hingga air surut kembali. Terkait dengan luas area banjir tersebut, ada dua pandangan yang berbeda. Ada yang mempercayai bahwa banjir tersebut menggenangi seluruh dunia atau banjir global. Hal ini didasarkan pada doa Nabi Nuh serta fosil gajah yang ditemukan di Kutub Utara yang diduga ikut hanyut saat banjir Nuh terjadi. Pendapat kedua tentang cakupan area banjir Nuh menyatakan bahwa bencana ini hanya terjadi di daerah Mesopotamia saja yang mencakup wilayah Turki, Iran, Irak, dan Rusia. Hal ini didasarkan karena pada masa itu jumlah umat manusia masih terbatas dan tidak merata seperti sekarang ini.
Bencana atau azab pada saat itu juga tidak selalu menimpa seluruh wilayah seperti yang terjadi pada kaum Ad dan Samud. Meskipun begitu, pada masa itu terdapat 124.000 nabi yang bila dihitung sejak zaman Nabi Adam hingga Nabi Muhammad, rata-rata terdapat sekitar 18 nabi pada setiap tahunnya. Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa nabi yang sezaman dengan Nabi Nuh dan berlokasi di tempat lain tidak terkena azab tersebut. Selama beberapa dekade memang banyak dugaan mengarah ke ketinggian Gunung Ararat di Turki Timur bahwa mungkin di sana terdapat bahtera Nabi Nuh yang hilang. Kapal Nabi Nuh terdampar di gunung yang tinggi Al-Judi yang berada di antara Irak dan Syam, tepatnya di Diyarbakır bin Wael, kota terbesar di Tenggara Turki. Lokasi ini diungkap oleh Ibnu Majid dalam kitabnya Al-Fawaid fil Albar wal-Kuwaidi pada tahun 1490 Masehi. Namun baru diketahui publik pada abad ke-20 Masehi, tepatnya pada tanggal 11 Agustus tahun 1979. Kapal itu ditemukan di atas pegunungan Ararat Turki dengan ketinggian mencapai 2515 di atas permukaan laut. Ukuran kapal itu terbukti luar biasa dengan panjang mencapai 152,4 meter, lebar 25,3 meter, dan tingginya 15,2 meter. Tampaknya kapal itu mengalami perjalanan yang luar biasa jauh. Terdamparnya di Turki menunjukkan bahwa kapal itu telah terombang-ambing hingga bergerak sejauh 512 km dari tempat pembuatannya di Irak. Bahkan dalam kitab Al-Fawaid disebutkan, ketika terjadi taufan atau badai besar, kapal ini membawa penumpangnya mengelilingi Baitullah sebanyak 7 putaran. Para ilmuwan terus berusaha untuk mengungkap misteri keberadaannya, dan terlihat sebuah bentuk seperti kapal raksasa pada di ketinggian gunung itu. Mereka menyebutnya sebagai anomali menari. Untuk membantu mengungkap misteri itu, ilmuwan kini menggunakan bantuan pencitraan dan analisis satelit. Seorang profesor dari School of Professional and Continuous Study University of Richmond, Amerika Serikat, yaitu Parker Taylor, melakukan studi dengan cara tersebut. Taylor mengatakan asal-usul kognitif perjalanannya dimulai pada tahun 1973 ketika ia pertama kali mendaftar sebagai calon perwira di Akademi Militer Amerika Serikat di West Point, Amerika Serikat. Taylor tiba pada saat rumor kredibel tentang gambaran seperti haluan kapal di puncak gunung es Ararat bermunculan dari satelit mata-mata CIA.